Sami-sami, gue Arif, gue lagi jalan-jalan di Jakarta Sneaker Day nih. Gue mau wawancara nih, gue lagi di Hyperactive Sneaker. Gue mau tanya-tanya, doi, sneaker paling mahalnya apaan? Bentar ya. Halo, 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 halo. Nih guys, katanya ini adalah Samba Classic OG MI. Harganya 2,2. Ya, worth it lah. Keren lah. Makasih ya mas. So, kali ini gue mau ke toko depannya. Gue lagi di depan yang toko tadi. Ini gue lihat ada banyak Nike. Keren banget, ada Nike SB. Mas, boleh tanya nggak? Sneaker paling mahal di tempat lu apaan? Sneaker di sini, kita ada Moon Ice yang slip-on. Ini limited edition. Dia rilisnya di Jepang dan ditandatangani langsung sama Van Doren. Kita jual 5 juta. Ini rilisnya di Jepang, harganya 5 juta. Fans. Warnanya asik sih, Go With Moon. Oke, okay. Makasih ya mas. So, nih di depan gue ada jaket idaman para-para inian sih, para-para Happy Beast. Lo lihat ya, gue coba lihat ya. Barang tempat lo yang paling mahal apaan? Yang paling mahal topi atau apa? Topi sih. Terserah topi ya. Topi mahal. Sih. Boleh lihat gak? Topi yang ini. Ya, yeah. Ini topi. Ini 1.300.000 topi dari OG All Sport Cap, keren banget sih. Dan di sini nama toko lo apa pak? Authentics. Nama tokonya Authentic. Ada Instagramnya nggak? Ada. Authentics ID. Thank you bang ya. Sneaker paling mahal di tempat lo apa? Tianjin. Tianjin. Yang mana itu orangnya? Nah ini sneaker paling mahal di BRS Monkey. Anjay. Ini sneaker paling mahal di BRS Monkey, harganya berapa mas? 95 juta. 95 juta. 95 juta, lo mau beli ini, apa mau beli mobil? Seharga mobil anjir, keren banget. Penelusuran sih ini. Penelusuran? Ini cuma satu-satunya di Indonesia. Cuma satu-satunya di Indonesia, anjay. Terus apa lagi yang keren ya? Kenapa mahal? Ini cuma ada 25 pair sih. Di dunia. Ada 25 pair doang di dunia, anjay. Ini seri keberapa nih? Ada nomor serinya enggak sih? Enggak ada serinya kok. Tapi yang penting 25 dan satu-satunya di Indonesia. Keren. Ada Instagram lo enggak? Ya, ada. Instagram lo apa? Bedesmonkey.id. Ini buat lo sami-sami yang pengen jajan stiker, kalau udah ada 95 juta silakan lo beli. Soalnya ada 25 doang di dunia. Satunya di Indonesia punya lo doang. Thank you. Mbak boleh nanya nggak, sneaker mahal yang paling mahal di Kickstarter apa? Sneakers yang paling mahal di ini. Boleh ceritain nggak? Boleh, jadi ini Air Max-nya itu kita langsung dari Nike Lab-nya. Okay. Dan itu khusus dibuatin sama Nike Lab. Jadi ini ada motif batiknya, terus Indonesianya gitu. Ini value-nya 150 juta. Berapa? 150 juta. 150 juta. Buat lo yang ada duit 150 juta silakan ke Kickstore sekarang juga. Kenapa orang-orang harus beli, Mbak? Karena ini satu-satunya di dunia. Bukan cuma satu-satunya di Indonesia tapi satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. 150 juta. Ada warna merah sama putih ya? Iya, jadi ini modelnya sepasang. Benar. Benar. Yang batiknya udah identik banget sama Indonesianya, terus tulisan Indonesianya juga. Jadi couple gitu. Oh, couple gitu. Iya. Itu juga. Benar-benar. Karena satu-satunya di dunia, men, 150 juta. Ada lagi gak yang lebih mahal, Mbak? Yang lebih mahal? Yang di bawahnya deh, boleh. Di bawahnya itu ya, ada sih. Ini custom. Ini. Harganya? Ini itu value-nya 85 juta. Ya, di custom apa ini? Jadi di custom. Ini dia belt-nya pakai belt-nya off-white, terus shoelaces, terus ininya dirubah gitu. Tapi dasarnya dia NMD Japan Black. Kenapa orang suka beli?
karena cuma satu-satunya di dunia. Lagi-lagi Kickstar nih ya, dia punya barang banyak satu-satunya di dunia. Yang lain kan ada 25 pair gitu ya, ini satu-satunya di dunia men. Lu harus beli, ada Instagramnya gak, Mbak? Instagramnya ada, di kxstart.id. Thank you, Mbak. Ya, yeah, thank you. Jordan 11 Concord. Sneaker terburuk menurut lo? Aduh, jadi lama nih, gak jadi gak cepet. Ntar ya, gue mikir dulu. Sneakers terburuk menurut gue adalah One eternity later. Adidas Kobe yang kayak mobil Audi. Oke. 90 juta apa sneakers? 90 juta. Bisa buat beli sneakers banyak. Lu lebih lu sejak kapan ini sneaker? 2009. Sneaker impian lu apa? Jordan 11 Concord. Dan ada pesan-pesan gak buat sneakerhead di rumah? Buat sneakerhead semuanya, buy sneakers responsibly. Anjay. jangan tetap harus bisa menabung, atau sneakers juga harus bisa menjadi investment. Oke. Okay. Pakai sneaker. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Mas ya. Sama. Sneaker paling mahal di tempat lu apaan? Sneaker paling mahal Adidas. Puma, Nike. Apa? Lu bawa enggak? Enggak.